السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Di antara perkara yang penting untuk kita perhatikan lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan adalah berkenaan dengan adab kita dalam menuntut ilmu dan adab kita dalam berselisihan pendapat. Baik, pertama sekali kita sebagai orang yang menuntut ilmu, apabila berlaku permasalahan ataupun khilaf di antara guru kita dalam berkenaan dengan sesuatu pendapat, maka janganlah kita menumpukan ataupun memberikan perhatian kepada percakapan ataupun perbuatan kita yang boleh menambahkan lagi masalah ataupun meninggikan lagi perbalahan yang ada di antara guru-guru kita. Pengalaman saya sendiri, apabila berhadapan, kami pernah pergi ke kelas Sheikh Ziyad Awad yang merupakan seorang ulama besar di Jordan, dan beliau ni apabila berkata tentang Sheikh Ali Al-Halabi, beliau pernah menyatakan bahawa lam ara indahu syai' wala ilm, aku tak pernah tengok ada sedikit ilmu pun dan tidak ada apa-apa pun pada Sheikh Ali Al-Halabi. Kami sebagai penuntut ilmu apabila mendengar perkara ini merasakan sangat sangat rasa bukan kesal tetapi rasa yang boleh menjadikan kita jauh daripada guru kita, padahal sebenarnya kita tempat ataupun satu masa dulu ataupun mungkin sekarang juga kita pernah ataupun kita selalu pergi mencari ataupun menimba ilmu dengan guru kita. Dan saya sendiri secara peribadi, walaupun Sheikh Ziyad Awad pernah berkata demikian, dalam masa yang sama saya juga tetap pergi ke kelas Sheikh Ali Al-Halabi walaupun dalam keadaan mereka bersisih pendapat. Jadi kita jangan pula menjadikan orang ataupun lebih-lebih dalam menyatakan ataupun mengungkapkan kesalahan ataupun perkara yang tidak disetujui oleh guru-guru kita. Baik, kemudian yang kedua, Facebook merupakan satu tempat yang boleh menimbulkan fitnah dan juga boleh juga menjadi tempat yang baik untuk kita menyebarkan dakwah dan sebagainya. Adapun jika kita tidak merasakan tidak berpuas hati ataupun di pihak sana ataupun di pihak sini, maka janganlah kita menjadikan Facebook sebagai tempat luahan perasaan kita, sebab mungkin ada kalanya mungkin ia akan difahami maksud yang lain daripada guru, daripada orang lain disebabkan status Facebook yang kita lakukan. Yang ketiga, guru tempat kita mengambil ilmu dan kita sayangkan guru-guru kita. Walaupun mungkin ada perbezaan di kalangan mereka, mungkin kita ada tidak berapa bersetuju dengan mungkin pendapat, mungkin pandangan dan sebagainya, ataupun mungkin tingkah laku, jangan kita mengesampingkan guru lalu kita meninggalkan mereka. Padahal ilmu itu perlu diambil kepada mereka walaupun dalam keadaan ataupun setengah perkara yang kita tidak bersetuju kepada mereka. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah berkenaan dengan menjaga mulut pada bulan Ramadan. Ada kalanya mungkin kita terlepas cakap kalau kita post satu status di Facebook disebabkan kita tak bersetuju dan sebagainya, mungkin orang akan salah anggap. Dan seperti mana kita katakan tadi, jangan sampai perkara yang kita lakukan tu boleh menyebabkan perbalahan. Mungkin di kalangan guru kita mungkin dah settle permasalahan-permasalahan yang timbul, tapi mungkin di kalangan kita sendiri dengan mereka yang tidak bersetuju dengan guru kita ataupun sebagainya, masih lagi melakukan ataupun mengeluarkan percakapan yang buruk dan sebagainya, lebih-lebih daripada ataupun lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ni. Bukan saja bulan Ramadan, melahkan bulan-bulan yang lain juga. Sebab tu satu athar yang dinukilkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga pendapat Al-Imam Auza'i, menyatakan bahawa apabila seseorang bercakap kadzab, berdusta, memaki hamun ataupun membuat percakapan yang tidak baik, maka dia berbuka puasa. Sebab kerana tidak ada pahala bagi puasa dia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW yang saya pesan pada tuan-tuan, pesan kepada semua sahabat-sahabat dan pesan pada diri saya sendiri, bahawa Allah SWT tidak berhajat bagi puasa mereka yang tidak meninggalkan percakapan yang buruk. Man lam yada' qawla zur wa amala bih, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, walaupun mungkin kita tidak bersetuju dengan sesuatu masalah, tapi jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang buruk, bergaduh, memaki hamun dan sebagainya, lebih-lebih lagi menjadikan medium Facebook, WhatsApp dan sebagainya untuk bergaduh. Jadi perkara sedemikian boleh merenggangkan tali silaturahim kita, dan mudah-mudahan pesanan untuk diri saya dan juga diri tuan-tuan dan semua sekali, supaya kita kembali daripada mungkin kita daripada asal belajar menuntut ilmu yang sama, mungkin daripada guru yang sama dan sebagainya, supaya kita jangan bergaduh ataupun kita membuat kacau bilau ataupun mencetuskan lagi perbalahan dan sebagainya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dan mempertemukan semua sekali di antara kita, menjadikan orang-orang yang
bebas daripada ilmu yang yang menjadikan seorang itu mencetuskan ataupun ada perbalahan dan sebagainya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ataupun Nabi SAW nyatakan akan dibuka pintu syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari Khamis dan juga hari Selasa, dan orang yang masuk syurga tu akan ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah dua orang, iaitulah di mana mereka itu bergaduh dan mereka tidak menyelesaikan pergaduhan, tidak memohon maaf dan sebagainya. Jadi kita jadikan bulan Ramadan mencetuskan bulan kita bersama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hilangkan pergaduhan, walaupun di sana terdapat perbezaan pendapat, terdapat bermacam-macam, mungkin kita katakan pendapat guru dan sebagainya tidak kita persetujui dan sebagainya, maka kita ingatlah bahawa mereka pernah menjadi guru kita dan mereka juga pernah memberikan kita ilmu, dan jangan sampai disebabkan satu perkara yang kita mungkin tak puas hati dan sebagainya menjadikan kita mudah untuk mengeluarkan kata-kata sesat, maki hamun dan sebagainya. Jadi saya rasa pesan ini bukan saja untuk tuan-tuan, juga untuk diri saya. Moga kita semua boleh memperbaiki diri dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun wujud perbezaan dan sebagainya, menjadikan supaya diri kita tetap teguh mencari ilmu, menyayangi guru dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.